Hai hai teman kece, apa kabarnya hari ini? Kali ini Kak Indri akan membahas soal IPA Fisika tentang kemagnetan. Perhatikan gambar pembuatan magnet dari batang besi berikut. Interaksi antara kompas dengan magnet adalah kita dapat menentukan pengutupan elektromagnet menggunakan kaidah tangan kanan. Yang pertama, posisikan 4 jari mengikuti arus listrik yang mengalir pada kawat melingkar. Yang kedua, ibu jari akan selalu menunjukkan arah utara. Hasilnya seperti gambar berikut. Pengutupan magnet KL yang dibentuk dengan cara induksi dapat ditentukan dengan melihat ujung batang KL yang berdekatan dengan kutub penginduksi, yang dalam kasus ini kutub elektromagnet. Ujung batang yang berdekatan dengan kutub penginduksi akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub penginduksi. Dari gambar terlihat bahwa kutub K berdekatan dengan kutub penginduksi. Karena kutub penginduksi yang berdekatan adalah kutub utara, maka kutub K akan berlawanan dengan kutub tersebut, menjadi kutub selatan. Jika kutub K adalah kutub selatan, maka kutub L adalah kutub utara. Hasilnya terlihat seperti gambar berikut. Interaksi antara kompas dengan elektromagnet dan magnet KL adalah yang pertama, kutub U akan menarik K dan M karena kutub-kutubnya berlawanan. Yang kedua, kutub U akan menolak L karena kutub-kutubnya sama atau sejenis. Yang ketiga, kutub S akan menarik L karena kutub-kutubnya berlawanan. Yang keempat, kutub S akan menolak K dan M karena kutub-kutubnya sama atau sejenis. Jadi, jawaban yang benar adalah C, yaitu kutub S tarik-menarik dengan L, tetapi tolak-menolak dengan M. Gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Dan juga latihan soal di kejarcita.id. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.